Halo, selamat datang di video praktik etika dan tanggung jawab profesi oleh kelompok 9. Kami melakukan sosialisasi di SMA Negeri 55 Jakarta yang terletak di Jalan Minyak Raya, Jakarta Selatan. Day 1 sosialisasi kami selenggarakan pada tanggal 19 Mei 2023 yang rencana awalnya diselenggarakan pada tanggal 15 Mei 2023. Penundaan karena masalah teknis tidak menyurutkan semangat kami untuk melakukan sosialisasi pada day 1 meski hanya diselenggarakan di kelas 11 IPSD saja. Cuplikan ini merupakan cuplikan sesi pemaparan profesi hukum di kelas 11 IPSD yang kami lakukan bersama-sama. Setelah memaparkan profesi dan fakta-fakta unik dari profesi hukum, kita melanjutkan sesinya ke sesi tanya-jawab untuk menggali apakah siswa atau siswi di kelas 11 IPSD memiliki ketertarikan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai profesi hukum yang sudah kami paparkan. Setelah berdiskusi dan melakukan sesi tanya-jawab yang sangat menyenangkan dan interaktif, kami juga menyediakan sesi games berupa permainan kuis Kahoot untuk mencairkan suasana dan memantik semangat kompetisi pada siswa dan siswi 11 IPSD. Hari pertama sosialisasi kami tutup dengan meminta kesan dan pesan dari siswa-siswi 11 IPSD agar di kemudian hari atau di hari kedua kami dapat menyajikan profesi hukum dengan lebih baik dan lebih menyenangkan. Selanjutnya, pada hari kedua, sosialisasi diselenggarakan pada tanggal 22 Mei 2023 yang rencana awalnya kami selenggarakan pada tanggal 19 Mei 2023. Sosialisasi pada day 2 atau hari kedua diselenggarakan di 3 kelas, yakni kelas 11 IPSA, 11 IPSB, dan 11 IPSC dengan susunan acara yang sama seperti hari pertama, yang mana sosialisasi terdiri dari 4 sesi, yakni pemaparan materi tanya jawab, games, dan juga penutupan.
keseruannya bisa dilihat loh bahwa siswa-siswi 11 IPSA, 11 IPSB, dan 11 IPSC tidak kalah bersemangat dan tidak kalah antusias dari kelas pada hari pertama. Selain sosialisasi profesi hukum, kami juga menyediakan kostum profesi hukum seperti jaksa, hakim, dan lain-lain untuk dipinjam oleh siswa dan siswi SMA Negeri 55 Jakarta. Sebagai kesimpulan, pelaksanaan sosialisasi kami sudah terlaksana karena sudah mencapai target untuk presentasi di 4 kelas, di mana semua murid di Day 1 dan Day 2 sangat interaktif dan kooperatif. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan sosialisasi kami, seperti adanya perubahan tanggal karena ada perubahan dari pihak sekolah, dan juga mengalami overtime karena banyaknya pertanyaan yang masuk yang diajukan dari siswa-siswi kelas 11 IPS. Adapun, cara kami menyiasati kendala tersebut adalah dengan membuat rundown acara yang baru serta mempersingkat waktu di sesi games. Namun, pelaksanaannya tetap diarungi suasana seru sebagaimana terlihat di video. Sekian video praktik dari kami, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sampai jumpa! Halo, nama aku Josie Zevanya dari kelas 11 IPSC, dan sekarang ini aku lagi pakai baju hakim. Halo, nama aku Muhammad Gezaiko, aku dari kelas 11 IPSC, dan aku pakai baju jaksa. Oke, thank you. Thank you ya. Ngomong 9 IPS!